Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk video kali ini aku akan kasih tip singkat gimana caranya dapatkan ability point tanpa hero yang OP. Tapi pertama aku mau summon dulu ya. Oke, kita lihat keberuntungan kita hoki atau enggak ya. Ampas pula. Oke, di sini kita di special mission di limited edition ya. Nah, yang ini udah keluar ya. Ini cuma berlaku sampai 13 hari ya. Tanggal 18 ya, sekitar akhir bulan gitu. Oke, di sini nggak perlu pakai hero yang OP yang C aja cukup. Oke, di sini kita akan coba main. Perhatikan di sini, kalau misal kalian mau dapat ability point-nya, perhatikan di atas ini ya, ada tanda peti itu. Kalau kalian nggak pakai yang tanda peti, kalian nggak bakalan dapat apa-apa ya. Oke, langsung kita main. Di sini kalian nggak perlu waktu yang lama ya, ini gameplaynya cuma 30 detik aja, 38 ya. Ini kalian nggak perlu yang upload ya. Oke, udah cukup. Oke, selesai. Kita hitung dapat berapa kita ability point-nya. Tiga, enam. Oke, dapat 9.000 ya. Oke, jadi di sini kalian cukup siapkan hero yang direkomendasikan, nggak perlu yang OP, grade C aja udah cukup. Oke, sekian aja ya tutorial dari saya. Oke, wassalam.